Jadi Rom ketika risau wilayahnya itu di dipengaruhi oleh penyebaran agama Islam, maka Rom berusaha untuk menghentikan penyebaran pengaruh Islam dengan mempersiapkan tentara untuk membantai kaum muslimin agar supaya agama Rom tidak tersentuh dengan agama al-Islam. Dengan demikian kita melihat bahwasanya al-Islam tersebar pada ketika itu bukan dengan kekuatan akan tetapi dengan dakwah ke wilayah-wilayah dan kabilah-kabilah yang ada di sekitar jazirah Arab pada ketika itu. Ketika berita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Rom sedang mempersiapkan tenteranya, maka baginda pun juga mempersiapkan tenteranya berjumlah dalam 30,000. Jadi 30,000 akan berhadapan dengan 40,000. Di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan tentera, pada waktu itu adalah jatuh bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini bahagian daripada bulan haram. Dan bulan haram tidak boleh berlaku peperangan. Akan tetapi sebagaimana saya katakan, dalam hal ini bukanlah baginda Rasulullah yang memulai peperangan. Tetapi mereka yang lebih dahulu mempersiapkan kekuatan untuk memerangi kaum muslimin, maka dalam hal ini kaum muslimin dalam keadaan darurat, walaupun di bulan yang haram, maka mereka tetap mempersiapkan diri melangsungkan perjalanan untuk melawan kerana sebagai tindak membela diri daripada diserang oleh musuh. Maka dalam hal ini kita memahami bahwa bulan haram adalah bulan dilarang berlakunya peperangan. Dan kalau berlaku peperangan di bulan yang haram, segera dihentikan. Melainkan bila mana musuh yang memulai untuk memerangi di bulan yang haram, maka dalam hal ini kaum muslimin diperbolehkan untuk mempersiapkan persenjataan dan perlawanan, bukan karena ingin melanggar kesucian bulan haram, tetapi ingin mempertahankan diri daripada diserang oleh musuh. Hada mukaddimah berkenaan dengan asbab kenapa berlakunya peperangan Tabuk dan bila berlaku peperangan Tabuk. Ada hal-hal yang terjadi dalam peperangan Tabuk yang kita perlu ambil ibrah. Yang pertama adalah baginda Rasulullah dijemput oleh kaum munafikin untuk merasmikan masjid di dalam perjalanannya Nabi menuju ke Tabuk. Orang munafik datang kepada Nabi, katanya kami ada bangun masjid. Mohon engkau datang untuk salat di masjid. Yakni sebagai simbol perasmian masjid yang dibangun oleh kaum munafikin. Masjid itu dinamakan Masjid Zirar. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, hal yang terjadi dalam peperangan Tabuk ini adalah peperangan yang dinamakan Jaisul Usrah. Jaish tentera Al-Usrah yang berhadapan dengan sukar. Disebabkan oleh kerana musim itu musim panas. Dan di Madinah ini kalau panas jangan tanya bagaimana panasnya, mungkin sampai 49 derajat, mungkin lebih daripada itu. Yang kedua, musim panas selalunya musim kurma sedang mulai masak, musim menuai kurma. Dan pada waktu itu sebahagian para sahabat yang memiliki kebun kurma dan sedang menunggu masa untuk menuai, datang panggilan dan seruan untuk berjihad. Maka mereka dihadapkan dengan keadaan, adakah menunggu apa yang dinanti-nanti, yaitu hasil daripada menuai kurma dan jualan kurma yang menghasilkan harta, atau merespon seruan baginda Rasulullah untuk melangsungkan peperangan. Dalam hari ini ada sesuatu juga yang terjadi kepada kaum muslimin ketika berhadapan dengan situasi seperti itu. Yang ketiga, adanya tiga orang
adanya golongan daripada kaum munafikin yang datang kepada Nabi mencari excuse untuk tidak hadir dalam peperangan. Satu mengatakan ada keuzuran. Satu mengatakan, katanya sampai ada alasan mengatakan, ya Rasulullah, katanya saya ini tak boleh tengok perempuan Rum. Yani mereka ini yang lebih kurang cantik-cantik lah. Saya risau kalau hadir perang nampak perempuan, nanti saya tak dapat kawal diri saya, nanti saya pun tak jadi perang buat benda hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tak jadi jihad pula nanti. Alasan yang tak masuk di akal. Tapi itu yang dikatakan oleh kaum munafikin kepada Rasulullah dan direkod oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Saya bacakan ayatnya sebelum saya bahas yang dua perkara yang tadi. Katanya farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang munafik merasa gembira tidak ikut bersama dengan Rasulullah dalam peperangan, dan mereka enggan untuk berjihad mengorbankan harta benda mereka dan nyawa mereka di jalan Allah. Mereka mengatakan, untuk apa kamu berperang di waktu panas-panas seperti ini, kata kaum munafikin. Dijawab oleh Allah, katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, neraka jahannam itu lebih panas daripada rasa takutnya kamu pada panas pada musim tersebut. Demikian jawaban Allah kepada kaum munafiqin melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa minhum man yaqulu dhanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhithatun bil kafirin. Sebagian daripada kaum munafikin mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya tidak ikut karena khawatir tergelincir dengan fitnah perempuan, maksudnya tengok kepada perempuan Rum. Allah menjawab kepada mereka, katakan kepada mereka yang konunnya tak mahu ikut jihad karena tergelincir kepada fitnah, mereka itu tidak ikut, itulah fitnah yang berlaku kepada mereka. Sesungguhnya neraka jahannam itu akan mengelilingi orang-orang yang kafir. Ayat ini adalah menceritakan apa yang disimpan oleh kaum munafikin ketika enggan merespon seruan baginda Rasulullah untuk berjihad. Mereka berbagai macam excuse, walaupun hakikatnya mereka tidak mahu untuk berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan sikap Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua kaum munafikin. Katanya kami akan ikut. Dia ikut. Nabi atur tentera untuk bergerak. Ada satu golongan tentera itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di saat sudah mula nak gerak, Abdullah bin Ubay bin Salul patah balik pergi ke Madinah di hadapan Rasulullah. Yani nak tunjuk, tengok aku tak ikut dengan kau. Lebih kurang macam tu. Di saat baru bergerak, pada saat itu mereka patah balik sehingga jumlah kaum muslimin berkurang dengan khianah yang dilakukan oleh golongan kaum munafikin. Namun baginda Rasulullah meneruskan perjalanannya sampai ke Tabuk. Rum pada ketika itu enggan untuk berhadapan dan lebih memilih untuk berdamai dan membayar jizyah kepada baginda Rasul, kepada pemerintahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah golongan al-bakkaun. Ada golongan yang datang kepada Rasulullah menangis karena ingin ikut berperang, tetapi mereka tak punya apa-apa. Subhanallah, yang satu punya segala-galanya tak mau berperang. Yang satu tak punya apa-apa, senjata tak ada, makanan tak ada. Yang ada keinginan untuk ikut berperang. Maka dia datang kepada Rasulullah. Katanya, Rasulullah, saya ingin ikut bersama dengan engkau. Bawa saya bersama dengan engkau. Maksudnya, beri saya persenjataan, beri saya perlengkapan, beri saya modal untuk perjalanan ini dapat menemani engkau dalam berjihad. Tentunya masing-masing kaum muslimin membawa bekal untuk perjalanan yang panjang itu.
Namun mereka ini golongan fakir, miskin, yang ingin ikut berperang, namun tidak memiliki perlengkapan atau bekalan untuk ikut bersama dengan Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, saya tak ada apa-apa kelebihan untuk membawa kamu. Maka mereka pun kembali dalam keadaan menangis, tidak ikut berperang, tapi mereka menangis karena sedih tidak menemani Rasulullah dalam peperangan. Dan hal ini juga diriqat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat At-Taubah, menceritakan bagaimana kaum muslimin yang sedih dan menangis disebabkan oleh karena tidak ikut bersama dengan Rasulullah karena tidak memiliki bekalan yang cukup. Mm-hmm.